Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Oke, untuk kali ini kita mau jalan-jalan teman-teman ya. Ini masih di daerah Telogo Gua teman-teman. Kita mau kemana ini Pak? Ini mau ke daerah Kaligeseng Bunjo. Daerah Kaligeseng. Ini dusunya itu pagar tengah ya. Pagar tengah kayaknya. Pagar tengah. Iya. Ah. Saya kan belum pernah nyampe rumahnya. Cuman ini kan mau jalan-jalan. Kita lihat-lihat kambing kontes, kambingnya katanya. Temen ya. Katanya kan pernah kontes juara 3. Oke. Di Jepara kemarin toh. Ya, kita berburu ini untuk kambing kontes kali ini teman-teman ya. Di edisi untuk jalan-jalan kali ini. Oke. Langsung saja. Ini masih Telogo Gua, Bang Jos. Oh. Masih Telogo Gua ini ya? Telogo Gua ini. Masih luas berarti. Makanya kita bingung, masih luas banget. Oh. Benar-benar ekstrim ini teman-teman ya. Jadi cuma bisa dilalui untuk motor saja. Itu pun kalau berpapasan dengan motor sama motor itu bisa repot. Yuk langsung saja kita berangkat. Ayo. Oke. Yuk teman-teman. Oke teman-teman. Setelah kira-kira 1 kiloan itu lebih teman-teman ya. 2 kilo. Ternyata 2 kilo teman-teman dari kita parkir di sana. Dan kemudian inilah kita dapat kandangnya. Nih ya di belakang kita. Oke teman-teman, kita langsung masuk aja. Nah, ini dia teman-teman. Ah, untuk kandangnya kita sudah sampai sama kandangnya ini teman-teman ya. Langsung saja kita ke sini setelah capek-capek tadi jalan dari bawah sama-sama Pak Masud, sama Mas Cuk, sama Mas Mat juga dan teman-teman lain. Kita juga sudah sampai sekarang di sini. Kita langsung saja sama beliau yang punya kandang ini teman-teman. Oke, selamat siang Mas. Selamat siang. Oke, ini perkenalkan dulu sama yeah. teman-teman kita. Okay. Dengan siapa, WA-nya nomor berapa, ini alamatnya mana. Oke, okay. Selamat siang untuk teman-teman ternak semuanya, yeah. khususnya di seluruh Nusantara. Seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Ini dengan saya atas nama Saring Legianto. Iya. Tepatnya Yanto Saring. Iya, biasanya saya sering manggil Mas Yanto. Nggih. Alamatnya Mas? Alamatnya alamat Telogo Gua, Desa ya. Desa Telogo Gua, Dusun Pager Tengah, RT 3 RW 1 dengan nomor WA 085625937779. Oke, itu tadi teman-teman ya, perkenalan singkat dari Mas Yanto. Oke. Dan tadi kita jalannya ramu loh Mas. Ya kurang lebih kira-kira kalau dari jalan raya, kalau kita naik mobil itu sekitar berapa? Ada sekilo setengah atau berapa Mas? Kira-kira Mas? Kurang lebih 1 kilo lah. 1 kilo? Oke. Kurang lebih ternyata 1 kilo teman-teman. Jadi saya pertama ke sini, tadi saya bilang 1,5 atau sampai 2 kilo karena belum pernah ke sini. Iya. Jadi memang panjang banget dan begini-gini teman-teman ya. Oke, langsung saja kita ke materi untuk pejantannya atau di kandang teman-teman di sini. Oke, ya. Kita langsung ke sini Mas Yanto ya. Oke. Dan ini dia teman-teman. Untuk materinya ini wah cukup tinggi banget ini. Ini dia. Ini namanya siapa ini? Namanya Abimanyu. Abimanyu. Ya, Abimanyu. Nah ini yang seperti yang saya katakan tadi, ngobrol tadi di depan sama Pak Masud, ini yang ikut kemarin di kontes Jepara ya, iya. Dapat nomor 3 ya? Nomor 3. Di kelas B. Di kelas B. Iya. Ini dia teman-teman. TB-nya 1 meter berapa cm ini? 1 meter 10 sekarang. 1 meter 10? Wih. 1 meter 10. 1 meter 10 cm teman-teman. Ini memang cukup tinggi nih, tuh. Kelasnya di sini. Ini ya. Jadi segininya saya. Galak pernah gimana? Gih, lumayan. Lumayan, waduh lah. Gini. Gih, buatan galak banget. Buatan galak banget, gih. Gih, gih. Ini dia teman-teman, satu di atas pusar saya. Memang 1 meter lebih 10 cm. Oke, kalau ini dari luri apa ini, pejantan ini? Ini untuk dari lurinya, yang pertama ini dari labas. Ya. Labas. Buyut labas. Oh. Gih. Untuk buyutnya. Anak, untuk mbahnya ini, untuk jadi? Mbahnya Hammer. Mbahnya Hammer. Mbahnya Hammer, oh, untuk bapaknya gitu ya. Gatro. Bapaknya Gatro. Iya. Ini dari berarti maunya pejantannya dari buyut labas. Dari buyut labas. Ini dari buyut labas ini teman-teman. Gini. Boleh juga ini untuk posturnya juga panjang dan apa namanya? Tinggi-tinggi juga teman-teman. Posturnya mantap banget ini.
Kayaknya ini masih muda juga Mas ya. Yeah, karena itu kemarin di Jepara kan baru berapa bulan masuk di kelas apa B? Kelas B. Kelas B ya. Ini berarti sudah umur berapa sekarang? Pas 2 tahun. Pas 2 tahun. Pas 2 tahun. Pas 2 tahun umurnya teman-teman. Lagi beranjak-beranjak ya. Kalau untuk ini pejantan ya. Untuk nyetak lah untuk breedingnya lagi. Untuk breeding. Ini teman-teman. Coba Mas Bro, kita shoot dulu. Ini terutama untuk yang pasungnya sama telinga. Ya. Dan lain sebagainya, ini telinganya panjang ini. Ada berapa senti ini telinganya? Telinganya 43. 43 senti? 43. Wih, 43 senti panjangnya telinganya teman-teman. Buyut labas. Buyut labas, gih. Cakep teman-teman. Ini dulu jenengan pelihara ini dari jempe atau beli sudah gede? Dari kecil. Dari kecil? Sampai umur berapa? Kurang lebih umur 6 bulan. Kurang 6 bulan? Lebih, nggih, wong masih tak pangku. Oh, bawahnya sini masih dipangku. Masih tak pangku. Pakai motor, terus bawa naik ke sini, terus saya rawat. Terus saya rawat, ya di poel sepasang itu udah kelihatan kan. Ya. Terus langsung saya genjot terus. Genjot pakai lagi. Nganu suplemen makannya. Oh, gitu. Ya. Lah, suplemen makannya itu antaranya apa-apa aja? Ya, saya cuma pakai istilahnya untuk yang alami ya. Yang alami tetap fokus di ijoan. Ijoan. Terus yang untuk komboran, apa, komboran ya, pakai telo, ini ku telo tahu. Singkong ya? Yang singkong, pakai singkong, terus ampas tahu. Ampas aja. Tahu itu aja berarti. Enggak pakai polar? Enggak pakai polar. Untuk khusus ini enggak pakai polar, tapi indukan pakai. Indukan iya. Waktu itu jempe umur 6 bulan beli berapa jenengan? Saya beli harga fantastis sudah. Oh, 15. Oh, sudah 15 juta. Woi, boleh. Sudah 15. Dulu jempenya aja ini 15 juta, teman-teman. Karena juga jenengan pasti waktu beli cempe itu sudah tahu kayaknya gedenya ini seperti ini kayak gitu ya. Ya, sebenarnya dulu spekulasi juga sih. Spekulasi. Soalnya dulu enggak kayak gini. Dia istilahnya cara perawatannya masih kurang, terus dia bentuknya masih tipis kayak grameh itulah. Oh gitu. Tapi sekarang sudah lain gitu ya. Sudah. Waktu mencapai umur 2 tahun seperti ini sudah beda. Beda banget ya. Sudah beda. Jadi ini umur 1 tahun 8 bulan ya, kurang lebih 20 bulan nih, yaitu pas di Jepara. Pas di Jepara itu. Pas kemarin itu 20 bulan di Jepara dan dapat peringkat 3. Di kelas B ya. Di kelas B. Pas di Piala Bupati Purworejo, nah ini dapat peringkat 1. Peringkat 1, di kelas? Di kelas B juga. Di kelas B juga. Februari kan, nggak salah ya? Februari. Waktu itu kalau nggak salah yang nomor 2 Yamagata ya? Yamagata. Saya kelingan itu. Dulu waktu pas lokal teman-teman, di Kaligesing itu. Jadi dapat peringkat 1 yang ini teman-teman. Yang nomor 2 itu si Yamagata, punya Mas Kliwon ya. Ini dia teman-teman ya, jadi profil medi kandang, istilahnya kayak gitu. Kalau ada pejantannya kan setiap kandang kan pasti ada pejantannya, rata-rata kayak gitu teman-teman ya. Jadi inilah pejantannya dari Buyut Labas. Dan dari keturunan ini, pernah jual jempe apa belum? Sudah pernah jual. Pernah? Ini karena waktu buat pacekan 1 tahun lebih barangkali ya. Pernah jual. Dan harganya fantastis nggak? Alhamdulillah anak pertama dapat harga 12. 12 juta. 12. Jantan apa betina? Jantan. Jantan. Itu waktu itu dijual waktu umur berapa? Umur 3 bulan setengah. 3 bulan setengah. 12 juta. 12 juta. Dari si ini si Abimanyu ya. Namanya Abimanyu teman-teman. Dari Abimanyu ini teman-teman. Wah. Boleh. Itu waktu itu lahir 2 apa 1? Lahir 1. 1. Nggih. Lahir satu, terus ya temun dilelah ya, ini di kandang saya mah lahirnya jantan-jantan. Jantan-jantan. Tapi kalau di petani, di pemula itu alhamdulillah ini ada yang betina. Sekarang ini masih ada 4 ekor di petani, cuman belum keluar. Oh gitu. Betina semua. Jadi jenengan juga punya petani juga. Oke. Tapi kalau yang khusus yang harga 12 juta itu khusus di breedingan sendiri? Di breedingan sendiri. Weh, boleh mas ya. Oke. Cukup lumayan juga itu. Oke, baliknya kenapa lah pakan? Oh gitu, baliknya pakan teman-teman. Baliknya pakan. Ya, nah, perawatannya juga banyak itu kalau jempe kan susunya juga banyak juga. Istimewa wak, untuk susu-susu dan lainnya lah. Iya lah, kalau ini untuk perawatannya kalau sama si pejantan ini mandinya 1 minggu berapa kali? Ya 1 minggu rata-rata 1 kali. 1 kali. Jadi, kalau pas ada waktu yang longgar, cuaca mendukung, bisa 2 kali. Bisa 2 kali ya, karena ini seringnya mendung, contoh ya. Jadi
cukup satu kali aja nggak apa-apa, dan itu juga cari-cari yang ada sinar mataharinya. Iya, iya. Bulunya cakep juga teman-teman, tebel teman-teman ya. Oke mas, kalau ya, seluruhnya di kandang yang jenengan ini ada berapa ekor mas? Ya kurang lebih di kandang sini ada sekitar 20-23. Kalau di kandang tampung ada sekitar 8 ekor. 8 ekor, oke. Berarti di tempat layannya teman-teman ya. Di bawah lah, di jalan. Kita coba lihat untuk materi breedingnya teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman ya, untuk materi breedingnya dari indukan-indukan ini kita lihat teman-teman. Ini rata-rata dari ada lurinya apa ini? Atau biasa saja? Biasa saja. Oh, yang biasa jelas saja. Yang dengan pakai lurinya itu berarti yang jantannya ya? Oke. Lurinya yang jantan. Kita lihat teman-teman, coba ya. Dari kandang ini kita lihat dari satu persatu ini teman-teman. Oke. Tuh. Nah ini. Ini di sini ada kelas yang ekonomis, ada nggak? Ada. Oh. Kelas ekonomis ada. Ini tersebutnya lah, ini sedeng lah ini. Mm-hmm. Tidak terlalu mahal banget, tidak terlalu ekonomis. Ini masih sedeng. Oh iya, dengan okay. Ya, kisaran untuk harganya ya 5 ribuan sampai 7 ribu kan sedeng lah. Jadi materi-materi sedengan saja ya? Okay. Nggak yang terlalu istimewa, okay. Misalkan indukan. Oke. Okay. Kan karena ini pejantannya kan buat kontes. Okay. Ada juga yang betina kadang biasa 30-40 kan okay. Ada. Belum ada, belum mampu. Belum mampu. Ini soalnya istilahnya okay. Saya juga, Bu. Istilahnya dikatakan untuk bakul nggih. Nggih, tasik bakul anyaran. Oh gitu. Nggih, untuk breeding nggih, breeding anyaran tasik babat ngoten intine. Oh, iya ngoten. Jadi masih kayak masih baru ya. Nggih. Nggih, belum ada 10 tahun, kurang lebih sekitar 5 tahun, 6 tahun lah kurang lebih saya pergeluti di kambing yang khususnya dulunya di breeding lah. Di breeding. Nggih. Dari sekitar 6 tahunan. Nggih, kurang lebih 6 tahun. Kita lihat ke sana teman-teman. Nggih, siap. Tuh, untuk materi breeding indukannya ini. Indukannya, nggih. Nih. Kita bisa shoot ke sini teman-teman ya. Untuk indukannya. Yang ini rata-rata laktasi berapa mas? Laktasi 1-2 kali. 1-2? Coba kita lihat. Tuh. 1-2 kali. Oke, lanjut lagi ke sini. Ini ada juga yang... Ini ekonomis malah. Ya? Ekonomisan. Ini ekonomisan. Okay. Oh, ini berdiri sendiri apa? Ini dagangan. Dagangan. Oh, dagangan. Nah, nanti dagangan. Kita shoot lagi ya, teman-teman. Siap. Ini ada jantan juga ini dari... Okay. Anaknya ini apa? Anaknya ini sudah tua ya, bukan ya? Ini masih poil 2 pasang. Baru poil 2 pasang. Gye. Poil 2 pasang ini beli kemarin baru. Beli, gye. Beli ya sekitar sebelum Lebaran itu belinya. Baru poil 2 pasang ini. Gye. Baru poil 2 pasang. Ini masih muda teman-teman. Gye. Ini mungkin untuk anu ya, jenengan, untuk crossing. Ah, gye. Jadi kalau yang ini berarti terahnya lain. Gye, terahnya lain. Dari apa ini? Ini dari armada. Armada, armada ke atasnya apa lagi? Ke atasnya saya belum paham. Kurang tahu. Yang jelas kalau yang itu kan labas ya. Jadi ini dari telah lain teman-teman. Yang nantinya untuk crossing juga barangkali kan kalau dari anak-anaknya si Abimanyu ini ada yang babon, terus dikasih ini. Gitu ya. Buat nanti crossingnya jenengan. Crossingnya. Oke, kita lanjut yang sini teman-teman. Nih, ini juga ada untuk materi-materi babonannya di sini teman-teman ya. Ini ekonomisan juga. Ekonomisan ini dagangan. No, ini dagangan. Oke. Okay. Nah, ini yang saya. Yang khusus untuk breeding ini. Nah, ini yang khusus untuk breeding ini sama sebelahnya. Terus sama yang sana ada yang dua sana. Tadi. Oh gitu. Nah itu juga ada teman-teman ya. Yang ini laktasi berapa yang ini? Ini laktasi 1-2 kali. Dua kali. Nah, ini pas ada anaknya di dalam. Anak Abimanyu. Oh gitu. Anak Abimanyu ada juga tuh di dalam teman-teman. Boleh tak keluarin enggak apa-apa. Oke. Okay. Kita lihat si anaknya, contohnya anak Abimanyu teman-teman ya. Ini betina, ini keluar juga di sini. Oke. Iya. Nah, ini. Ya, ini lewat sini aja enggak apa-apa ya. Iya, enggak apa-apa. Nah, ini. Ini anaknya ini, Abimanyu teman-teman. Oke. Okay. Ini baru berapa bulan nih mas? Baru 2 minggu. 2 minggu? Dua minggu. Wih, telinganya ler teman-teman ya. Kelawar-kelawar nih teman-teman. 2 minggu. Nih, anak Abimanyu baru 2 minggu. Jantan betina nih mas? Ini betina semua. Betina semua. Terus kalau ini anak tembong, induknya anak tembong. Induknya anak tembong. Induknya anak tembong teman-teman. Anak tembong. Wih, cakep juga ini. Telinga
pasung, tapi kalau pasung ini sudah agak mendingan kelihatan Mas ya. Mendingan ini ya, ini yang ini. Sudah kelihatan teman-teman. Betina semua ini. Betina semua. Ada dua ekor. Okay. Calon cakep. Terus ini jantannya anak Abimanyu juga. Oke, okay. Anak Abimanyu juga okay. Ini jantannya. Iya, ya, sini. Ini teman-teman, ada yang jantan juga kita lihat anaknya si Abimanyu. Ini tiga ekor 1,5 bulan nih Mas Umar. 1,5 bulan. Boleh dibuka. Tuh, dibuka aja Mas. Keluarin aja enggak apa-apa. Keluarin kalau iya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya. Tuh, teman-teman. Ya. Wih, boleh. Tuh, teman-teman, bagus bagus ini. Yang ini jantan semua, Mas? Nggih, jantan semua. Jantan semua ternyata, teman-teman. Sekarang usia 1,5 bulan. 1,5. Yang ini 2 bulan. Yang itu 2 bulan. Yang ini 1,5. Ini berarti hasil breeding sendiri ya, peranaknya sendiri ini. Itu contohnya, teman-teman. Dan itu lah itu bulu drewolnya teman-teman udah mau kelihatan. Sudah loh. Kelihatan. Nih jantannya. Cakep juga yang ini. Ini dulu keluarnya ekornya bagus. Uh-uh. Kok ini tambah? Kok bengkong ya? Bengkong. Cuman ini mungkin kurang nih kan ceritanya gini. Untuk yang khusus ini itu dari petani saya beli indukan hamil sama Manyu. Nah, terus ini kemarin saya ambil. Oh gitu. Nah, saya beli. Nah, ini lahirnya di petani saya. Kalau yang ini lahir di sini yang dua. Oke. Ini teman-teman, yang itu ada cerita sendiri teman-teman. Ini bagus ini. Untuk calon pejantan ini bagus. Sudah kelihatan dari ini ya teman-teman. Posturnya kelihatan apa namanya? Tinggi juga. Tuh, yang itu teman-teman ya. Walaupun yang ini juga bagus, teman-teman. Tapi yang istimewa saya lihat yang ini. Oh, iya. Pas ketemu ini indukannya. Pola warna ya, pola warna deker juga ada. Dan ini nanti kayaknya driwulnya ini tebal, Mas. Oke. Okay. Kelihatan, teman-teman. Coba saya buka dulu. Nih. Tuh, ini udah kelihatan dari pasungnya. Wih. Iki piro iki didol iki, Mas? calon tinggi nih teman-teman ya, kayak si bapaknya. Mungkin insya Allah nantinya satu meter up ini kalau bedanya Mas. Kurang lebihnya bisa di angka sekian. Dari ini kelihatan dari apa namanya kakinya bahan, tuh. Bahan tulang atau bahan, kakinya? Iya tulangannya ini. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan nih bagus ini. Ini teman-teman anak tunggal juga sih. Anak tunggal juga ini. Anak tunggal. Jadi sama indukannya yo. Susunya apa namanya terpenuhi ya, cukup banyak juga ya. Ini gini, kalau susu babon kali, gini. Satu hari berapa liter? Ini? Satu hari gini, minimal tuh 2,5 lah. 2,5. Untuk murninya, untuk tambahannya, tambahannya ya. Misalkan Provat itu apa? Provat atau susu lainnya itu 1,5. 1,5. Setiap hari. Pak setiap hari. Berarti pagi, siang, sore. 3 liter atau? Gini 2,5 sama 1,5 4 liter. 4 liter. Buah. 4 liter itu? 4 liter, gih. Bukan mampu nih, sekali itu. Minum 1,5. Kalau yang itu belum mampu 1 liter, masih 800 kurang lebih. Iya. Kalau lebih dari 800, bocor. Oh gitu? Mencret kan? Mencret ya. Kalau yang ini tapi sudah siap nampung yang 4 liter ya. Gih. Ini kalau di tulangannya, benar-benar di tulangannya teman-teman. Nanti kita bahas untuk yang nanti saya jemput teman-teman ya. Iya. Terus lanjut lagi Mas. Iya. Saya mau lihat untuk babonannya yang lain. Ini sambil kita bicara babon, kalau masalah pakannya kan. Jenengan paling pakai comboran ampas tahu sama apa tadi? Singkong. Singkong nggih. Iya. Ampas tahu sama, singkong. Ampas tahu sama singkong aja. Simpel ya. Nggih, simpel. Dan pola pakannya dikasihkan waktu jam-jam berapa? Kalau yang maksimal saya sore hari, Pak. Sore hari. Kalau... Jadi kalau pagi sampai siang itu nggak dikasih makan dulu? Ya cuman paling sedikit untuk ijuan. Untuk ijuan sedikit, nggak maksimal seperti sore hari. Ya pokoknya sidik lah. Sidik. Oh, ibaratnya sebongkok gitu, ini kayak kabye. Iya. Ini ada juga teman-teman, untuk yang pejantan ini, apa namanya? Pejantan. Betina ini yang kepala merah. Kepala merah. Ini maksudnya, jadi kan
beli yang kepala merah ini untuk apa? Untuk crossingan biar keluar kepala merah atau gimana? Dulunya begitu, untuk crossingan biar keluar kepala merah. Ya alhamdulillah satu dulu keluar kepala merah. Yang anak pertama dari Abimanyu? Bukan. Oh, bukan. Dari anak pertama anak Albion. Anak Albion. Dulunya Albion dari Pak Andi Jembul. Andi Jembul. Keluar merah satu. Betina. Nah, itu dulunya udah laku tapi Udah laku. Fantastis juga laku. Laku berapa itu? Laku 14. 14. 14. Waktu umur? Umur 8 bulan. 8 bulan. Itu boleh, teman-teman. Kepala merah sapi ya? Kepala merah. Terus ini kemarin keluar lagi satu itu. Iya. Tapi pleng, Mas. Nggih. Kok keluarnya hitam ya? Nggih. Terus adiknya itu, cempe jantan dua ini. Cempe jantan dua itu. Nah, ini kan masih umur 1,5 bulan. Boleh juga, teman-teman. Oke, kita lanjut yang sini, teman-teman. Ini cempe-cempe semua ini rata-rata ya. Cempe-cempe, nggih. Ini cempe-cempe untuk bahan breedingan jenengan ataupun dagangan? Ini sementara, ini yang satu untuk breeding aja, soalnya ada cacatnya sedikit toh. Ini pas apes nih dimakan. Oh iya. Nah, kalau yang dua, sebenarnya tak bikin breeding. Cuman kemarin disenengi sedulur, Pak. Oh gitu. Jadi, yang saya katakan tadi 12 ini salah satu masih di kandang. Oh gitu, kembarnya masih di kandang? Jadi yang satunya 12, yang satunya berapa itu kira-kira? Yang satunya kemarin satunya 6.000, yang satu 12. 12. Yang satu 6 juta, teman-teman. Oke. Ya. Ini kita nggak usah bicara masalah kandang, teman-teman ya. Jadi masih seperti biasa kalau masalah manajemen kandangnya ini ya kayak gini kayak teman-teman yang lainnya, teman-teman. Jadi nanti untuk sesi keduanya kita mau review dagangan ini punya jenengan ya, Mas. Oke. Dan kita akhiri dulu untuk sharing-sharingnya. Matur nuwun untuk sharing-sharingnya, Mas. Muga-muga sukses selalu. Amin. Dan muga-muga ya utamane laris manis dagangan ya pokoknya. Matur suwun, Mas. Iya. Ya, teman-teman, cukup itu dulu ya untuk review saya. Ini kita sharing dulu di kandangnya Mas Yanto, mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali teman-teman ada yang minat nanti bisa hubungi nomor minat untuk sharing maksudnya. Nanti bisa ngobrol-ngobrol sama Mas Yanto yang akan saya taruh di deskripsi nomor WA-nya. Jangan lupa dukung selalu channel dengan cara subscribe dan share. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.